kegiatan di alam terbuka dan dilakukan pada malam hari. Kegiatan api unggun ini diselenggarakan sebagai acara hiburan bagi peserta karena dapat berkumpul di malam hari. Kegiatan api unggun ini dapat juga mengembangkan aspek-aspek kejiwaan pada peserta didik dan juga menambah jiwa keberanian terhadap api. Nilai-nilai yang terkandung pada api unggun dalam upacara kepramukaan. Nah, di sini dapat kita lihat makna yang terkandung dalam kegiatan api unggun. Berikut api unggun sebagai sarana pendidikan. Dari saya, terima kasih dan salam pramuka.